Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Di video kali ini aku mau shopping haul kaftan. Di sini aku punya 4 kaftan. Dan nggak usah lama-lama, aku langsung aja ke videonya ya. Sebelum ke videonya, aku mau kasih tahu untuk BB aku 53 naik turun, tinggi aku 165, dan ini ukuran baju aku. Ini untuk yang pertama, ini untuk harganya paling termurah, ini harganya 77.000. Untuk materialnya dari Moscrap. Ini ada warna, ada dua warna, grey sama brown, dan di sini aku ambil warna brownnya. Menurut aku ini bagus. Untuk panjang bajunya ini 130 dan LD-nya tuh 115 cm. Dan untuk lengannya dia tuh lebar banget sampai ke bawah gitu. Ya cuman aku kurang sukanya yang di bagian tengah sini, dia tuh kayak bordiran biasa gitu loh. Untuk bahannya dia Moscrap yang kayak gini. Jahitannya juga cukup lumayan rapi dan sletingnya dia di bagian belakang. Untuk harganya 77.000 udah dapat yang sebagus ini. Dan selanjutnya aku punya kaftan warna grey. Warna greynya tuh cantik banget loh guys, lihat nih warna greynya itu kayak grey-grey gelap. Tapi cantik kalau di kulit tuh bagus. Untuk harganya ini 133.000. Aku suka banget detailnya yang ini tuh, yang di sini dia tuh elegan banget dan untuk jahitannya rapi. Dan untuk bahannya ini dari Wolfies Premium, dia tuh cantik ya, maksudnya bagus, lembut, nggak nerawang. Dan ini tuh all size, dia bisa dari BB kecil sampai BB besar karena ini nggak ada apanya, nggak ada batasnya gitu loh. Kalau make ini langsung terus aja, dia tuh juga lebar pergelangan tangannya kayak gini. Dan panjang tangannya ini aku suka karena dia langsung panjang. Kalau untuk warnanya juga banyak banget. Ini warnanya ada 6 warna. Ini warna abunya tuh cakep banget dan ini non busui. Dia ada kancing di bagian belakang. Dan ini ada karetnya di bagian belakang dan untuk kancingnya ada di bagian depan. Untuk bahannya ini serius ini enakan banget. Warna greynya juga bagus, aku suka banget. Dan selanjutnya aku punya kaftan warna putih. Untuk harganya ini 165.000, udah dapet yang sebagus ini. Aku pilih warna putih karena lucu aja. Dan untuk panjang tangannya ini panjang ya guys. Nah di bagian dalamnya ini dia ada tali yang gitu loh di bagian bagian mutiaranya, hiasannya ini ada talinya supaya bisa ngikat ke pinggang. Dan ini aku saranin kalian kalau misalnya mau beli kayak gini juga pakai rok atau celana warna putih juga ya. Dalamannya juga warna putih, kalau lansetnya warna putih biar nggak kelihatan itu karena warna putih itu udah pasti nerawang. Dan di sini warna-warnanya banyak dan model-modelnya juga banyak. Ini untuk bahannya dari Kyoto, bahan Kyoto, memang bener lembut bahannya ini. Hiasannya ini juga cantik, jahitannya rapi dan ini busui friendly. Tapi di tinggi aku yang 165 ini kurang panjang sedikit karena kalian bisa lihat leggingku masih kelihatan. Tapi misalnya kalau kalian mau beli juga, aku saranin kalian pakai celana warna putih atau rok warna putih biar kakinya nggak kelihatan banget. Dan selanjutnya aku punya kaftan warna peach dan aku cek lagi ke tokonya itu udah sold out. Jadi gimana ya, aku review apa enggak ya? Percuma ya aku review karena di tokonya udah sold out. Tapi kalian tenang aja, aku punya rekomendasi buat kalian yang bahannya ceruti. Tadi kan bahannya nggak ada yang ceruti kan. Ini aku punya bahan ceruti tapi udah pada sold out. Dan aku akan kasih yang rekomendasi ini yang bahannya itu ceruti. Untuk harganya dari harga 148 sampai 150.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Ini banyak warnanya dan stoknya makin menipis. Kalian kalau misalnya mau beli buruan deh, jangan lama-lama karena stoknya kaftan itu kalau dilihat fotonya bagus-bagus kan, pas kita mau check out gitu kayak barangnya tinggal dikit gitu loh kayak. Jadi aku minta maaf untuk yang terakhir ini, semoga pas kalian nonton ini udah ready lagi. Tapi ini bagus, bahannya tuh ceruti dan ada full ringnya di dalam. Dan di bagian lehernya ini ada mutiaranya dan untuk ada depannya ada slatingnya. Dan untuk ininya ya menurut aku terlalu bawah banget ya, ini di bagian ininya agak naik dikit gitu mungkin cantik. Ini terlalu bawah banget di aku. Untuk panjangnya juga pas, di aku yang tinggi 165.
Nih, ini ada karetnya gitu di bagian pinggang, tapi menurut aku dia bukan di bagian pinggang. Oke guys, jadi segitu aja untuk video hari ini. Semoga membantu kalian yang lagi nyari kaftan. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Dan assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.